Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Alkitab elektronik saudara. Ya, silakan buka. Atau yang tidak bawa langsung saja nanti ke slide. Ya, kita buka kita Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 saja. Judulnya di sana apa? Perempuan Siro Fenisia yang percaya. Haleluya. Kita lihat ya, ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Saudara, tadi malam kita sudah belajar bagaimana Yesus itu adalah seorang yang viral. Amen. Dan kemana Yesus pergi, orang-orang sudah tahu bahwa Yesus itu adalah seorang yang penuh dengan kuasa. Katakan Yesus itu seorang yang penuh dengan kuasa. Jadi nama Yesus, Yesus bahkan pribadi Yesus itu sudah tidak asing lagi. Dia terkenal. Kenapa saudara? Yesus pernah menyembuhkan orang lumpuh. Amen. Dia pernah membangkitkan orang mati Lazarus. Dia juga menyembuhkan orang tuli. Ya. Dia juga memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak kecil. Jadi sudah jelas bahwa Yesus ini adalah seorang pribadi yang sangat terkenal. Makanya kemana Yesus pergi, banyak sekali orang-orang berkerumun. Nah, kira-kira kalau saudara mengalami hal seperti itu, lelah kan saudara? Lelah. Sudah pasti Yesus itu lelah. Karena kemana-mana dia pergi, selalu saja ada orang yang berkumpul dan ada orang yang sakit dibawa kepada Yesus untuk diapain? Sembuhkan. Artinya Yesus setiap detik itu melayani. Secara fisik dia itu capek. Makanya dia satu kali masuk ke kota Tirus ini diam-diam, saudaraku. Sebenarnya dia mau menjumpai ada satu keluarga, ada satu yang namanya kehidupan yang disebut anak-anak kerajaan Allah. Nanti kita lihat ini ceritanya. Jadi sebenarnya dia mau diam-diam masuk ke situ, saudaraku. Tapi saudara lihat, dijelaskan di bawah. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Why? Saudara tahu, ini sebenarnya bukan hal yang biasa. Ini berbicara tentang alam roh. Jadi sebenarnya ketika Yesus kemana-mana, saudaraku, itu roh Bapa, roh Allah itu sebenarnya bermanifestasi kemana-mana, saudara. Dan kalau dia lewat ke suatu kampung, itu orang-orang yang dipenuhi sama setan-setan terganggu, saudara. Makanya satu kali Yesus pernah ke daratan Gerasa. Pernah dengar ceritanya? Di Gerasa ada dua orang gila, saudara. Itu dua ceritanya, ada yang satu orang gila, ada yang dua orang gila. Ketika Yesus mendarat, dia naik ke daratan itu langsung orang gila dari perbukitan itu datang mengejar dia. Pernah dengar cerita itu? Orang gila di Gerasa, dan akhirnya orang gila itu disembuhkan dengan cara apa, saudara? Setannya dikemanain? Lempar ke babi. Ke babi-babi. Apakah Yesus sudah mengusik orang gila itu sebelumnya? Apakah Yesus sudah cari gara-gara dengan orang gila itu? Dia kagum-kagum. Apakah begitu? Yesus itu baru mendarat, saudara. Turun, dia langsung dikejar sama orang gila itu. Dari situ kita tahu bahwa kemana Yesus pergi, sebenarnya roh-roh jahat yang ada di sekitar itu terganggu, katakan terganggu. Jadi kalau roh Allah ada di dalam saudara, dengar baik-baik, kemanapun saudara jalan, sebenarnya atmosfer kuasa kegelapan itu akan terganggu karena roh Allah ada di dalam saudara. Haleluya. Nah, ini peristiwanya, saudara, ya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Kenapa? Kita teruskan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Coba lihat. Haleluya. Jadi roh yang di dalam Yesus itu, ini baiknya ada yang berbunyi.
Ya. Jadi roh yang di dalam Yesus itu sudah bisa menggerakkan kekuatan lain yang dalam kegelapan. Makanya muncul ibu-ibu itu. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kena suka roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Haleluya. Saudara bisa bayangkan ini, saudara, ceritanya. Pertanyaan kita malam hari ini, ibu ini datang kepada Yesus, tapi yang punya masalah siapa? Anaknya. Yang punya masalah siapa? Anaknya. Saudara bisa bayangkan kenapa anaknya bisa kerasukan setan? Saya mau bilang malam hari ini kepada saudara semuanya, manusia itu gak bisa dimasuki setan kecuali kalau tidak diundang. Ngerti gak? Anak ini gak mungkin bisa dirasuki roh jahat kalau tidak tubuhnya itu dipersembahkan sama setan. Jadi gak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbalnya setan. Makanya jangan coba-coba datang ke tempat sarang setan untuk kedukun, saudaraku. Ada di sini yang sudah pernah kedukun. Artinya saudara menyerahkan tubuhmu itu untuk dimasuki sama setan. Anak kecil kerasukan setan. Jangan coba-coba, saudara. Kita ini sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Apalagi darahnya itu sudah memasuk hati kita. Bagaimana mau bisa setan masuk ke dalam anak-anak kecuali kalau saudara tidak persembahkan anak itu? Mungkin saudara tanya, kapan Pastor Daud saya mempersembahkan anak itu? Mungkin ketika dia sakit, saudara mungkin sudah putus asa. Dengar baik-baik. Saudara mungkin ke dokter tidak sembuh-sembuh. Saudara sudah kehilangan akal. Lalu ada yang mengusulkan, sudahlah kamu pergi aja ke sana. Resepnya cuma satu saja syaratnya. Kau bawa daun sirih sama kabur dengan uang 2.000 perak. Pancingannya sih murah, saudaraku. Tapi efeknya, akibatnya seumur hidup. Kalau saudara sudah lakukan itu malam hari ini, bilang sama Tuhan, itu aku, Tuhan. Aku menyesal. Apa saudara pikir kalau setan itu duduk mendukung roh jahat itu sudah dimasukkan ke dalam hidupmu, saudara bisa keluarkan dengan mudah? Ini lihat, ibu ini sudah kewalahan, saudara. Dia sudah kemana-mana dan dia tidak bisa melepaskan kotoran itu dari anaknya. Naik lagi, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perempuan itu seorang Yunani, perhatikan. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Identitasnya dia kasih tahu. Seorang Yunani. Anak muda di sini, ada yang tahu ibu kota Yunani? Yerusalem. Yunani ibu kotanya apa? Roma. Athena. Athena. Oke, okay. Karena kamu yang jawab Athena, coba baca Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 dan 23. Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 dan 23. Coba baca. Tadi ada mic ya? Bacakan aja pakai mic ya, biar suaranya. Kisah Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena. Tunggu sebentar dong. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena. Jadi orang ingat tadi Athena tadi kan? Terus. Sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Jelaskan. Yunani itu Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, berarti perempuan Sirofenisia itu dari Athena. Dan di Athena itu, coba saudara lihat, sangat sedih hati Paulus karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan berhala. Semua penduduknya itu punya yang namanya lupa-lupa di rumahnya. Di pinggir jalan suka ada sesembahan-sesembahan. Sama seperti kota Bali, saudara. Kita keluar rumah kadang-kadang di depan ada
sesembahan, jalan lagi di sini lagi, kadang-kadang kita bergoyang-goyang jalan karena banyak sekali sesembahan di sana. Orang-orang kalau bikin sesembahan itu mereka menyembah siapa? Halo? Menyembah Tuhan Yesus. Sudah jelas. Jadi terkadang kalau orang Athena ini bikin upacara, saudaraku, mereka panggil suhu, mereka panggil yang namanya dukun, orang-orang pintar, untuk panggil yang namanya roh leluhur, roh nenek moyang. Mereka gak tahu itu siapa, pokoknya dipanggil, lalu untuk mediasinya diambil anak kecil, lalu disuruh masuk, dia baca-baca, lalu anak kecil ini mulai kesurupan, dia ngomong suaranya persis kayak opung siano. Ketika sudah diundang dia masuk, saudaraku, apa saudara pikir bisa langsung gak keluar wahyu? Bisa gitu? Setiap tempat yang sudah pernah dimasuki setan, itu dia menerangkan. This is my mind. Ini punya saya. Kemana pun saudara pergi, kecil, remaja, anak muda, dewasa, orang tua, saudara pikir saudara sudah bebas? Tuhan tahu ada anak panahnya dia di sana. Itu punyaku. Makanya banyak anak-anak Tuhan itu ketika dia beribadah, dia susah sekali datang dan sampai kepada Tuhan. Kenapa? Pikirannya itu dikuasai sama Tuhan. Kalau dia mau bekerja, selalu jatuh, selalu jatuh, selalu jatuh. Bahkan mau naik jabatan pun, Iblis sudah bilang, kau tidak bisa naik. Kau tidak bisa diberkati, karena kau itu punyaku. Iblis datang untuk apa? Mencuri, kemuliaan, merampok, dan membinasa. Makanya keturunan orang-orang yang berdosa itu gak akan bisa jadi pemimpin negeri ini, gak akan bisa menjadi pemimpin daerah, gak akan bisa jadi pengusaha kaya raya. Kenapa? Karena selalu ada saja masalah yang terjadi dalam hidupnya. Enggak dia, istrinya mati. Enggak dia, anaknya cacat. Enggak dia, selalu keluarganya sakit-sakitan. Apakah menurut saudara itu Tuhan pasti sakit-sakitan? Tidak. Yang bikin itu siapa? Ku? Kutuk. Kalau kita mengingatkan diri dan kita ditebus sama darah Yesus, itu artinya semua hidup kita itu sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mengingatkan diri sama setan, maka seluruh hidup kita itu sudah dibayar lunas sama setan. Pilih mana, saudara? Coba lihat kiri kanan. Kau udah pernah berdua belum? Kalau sudah pernah bertobat, bertobat ya. Kau dengar. Ternyata kiri kali ya. Jangan main-main loh. Jangan main mak. Halo. Halo. Hai. Jangan main ya. Yesus itu untuk menembus dosa-dosamu itu, dia harus bayar dengan nyawa dan hidupnya, darahnya tercurah. Masa kita masih mau lagi sih main-main sama yang tidak benar itu? Berarti kita kan menghinakan salibnya, benar kan? Betul. Iya, udah jadi orang Kristen masih pergi lagi ke sarang penyamun. Itu sarang penyamun. Udah gak pantas tau. Coba baca ya ayat 26 berapa ya? Yang Kisah Rasul 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan ke kamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menyumpai juga sebuah mesbah dengan berita kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ternyata orang itu juga dalam sesembahannya menitipkan
nama Allah yang tidak dikenal. Jadi bukan cuma satu, tapi ini kesempatan Paulus untuk memperkenalkan nama Yesus Allah. Tapi sebelum Paulus ada di sini, saudara lihat, ini Allahnya kan bisa berubah Allah mana aja kan. Jadi mereka gak kenal Allah mana, tapi mereka undang. Saudara pernah dengar cerita jelangkung? Yuk, bagaimana mantranya? Jelangkung. Cicak-cicak di riang-riang merayap. Begitu ya mantranya? Biasa undang? Ya sebut, kalau datang tak diundang. Tidak kami undang, kami undang benar ya. Tapi kau pulang tidak diundang. Tidak kami antar. Kalau kau antar nanti dia berbahaya loh. Dia nanti minta ke kuburan, lu antar gua ke kuburan. Makanya berani orang mengundang, tapi gak berani antar. Suruh pulang. Jelas, makanya dari sini sudah ketahuan saudara, mantra itu sebenarnya sangat menyesatkan. Berani mengundang roh jahat, tapi tak berani untuk mengusirnya atau menyuruhnya pulang. Berarti di mana roh dia itu kembali? Nempel. Jangan coba-coba main-main dengan kuasa gelap. Kita balik lagi ke kita Paul tadi. Haleluya, luar biasa ya saudara ya. Ini pengajaran saudara. Ayat 26, ayat 27 ya. Tapi dari ayat 26 saja. Jadi kalau saya seperti napas dan pendek karena saya untuk biar ada tenaga ya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk ngapain saudara? Gila kan ini? Gila kan sebenarnya kan? Proses awal tadi berani ngundang-ngundang dan suruh masuk ke dalam tubuh manusia, tapi gak bisa keluarkan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus, Tuhan Yesus tolonglah anak saya, ada setan di dalam tubuhnya. Kemarin kami ketika upacara Tuhan dan dukun undang setan itu masuk dalam tubuh anak saya. Anak saya jadi mediatornya Tuhan, tapi akhirnya acara selesai, anak saya sampai hari ini masih kesurupan. Gelisah kan dia ibu ini, gelisah. Kasihan anaknya. Kalau orang kerasukan itu kaca ditonjok beres, tangannya berdarah, enggak sakit ya. Kadang-kadang dari api itu, oh dia main di api saudara. Namanya kesurupan. Saya berdoa di jemaat malam hari ini yang dengan firman Tuhan ini, tidak ada yang seperti itu. Amen. Amen. Bilang sama saudaramu, saya enggak pitulung. Saya enggak pitulung. Ayo, coba lihat dari sebelahnya. Jelek-jelek begini, saya gak percaya dulu. Siapa yang sepakat dengan Pastor Daud berjanji malam hari ini tidak akan menginjak lagi tempat-tempat manusia, tidak akan pergi lagi ke tempat-tempat yang sesat. Angkat tangannya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Anjing itu siapa? Hah?
itu mewakili siapa, Ustaz? Perempuan? Siro? Siro Fenisia. Artinya perempuan Siro Fenisia ini mau minta roti dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang tidak patut memberikan roti kepada anjing. Sebenarnya roti itu dipersiapkan untuk anak-anak Raja Allah. Coba saudara perhatikan lagi ayat berikutnya. 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Wow. Baca lagi selanjutnya. 29. Maka kata Yesus kepada perempuan ini, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar. Dari mana saudaraku? Anakmu. Dari anak. Saudara lihat, perempuan itu datang minta tolong sama Tuhan Yesus. Lalu Yesus jawab, tidak patut memberikan roti yang disiapkan bagi anak-anak kerajaan Allah dan melemparkannya kepada anjing. Tapi anjing itu, si perempuan si Rebensia itu bilang, Tuhan benar. Tapi anjing itu di bawah meja itu hanya makan dari remah-remah yang jatuh dari kedatuannya. Siapa bilang begini saudaraku? Roti itu adalah firman. Coba saudara bayangkan, remah-remah roti aja yang jatuh dari meja Tuhannya bisa mengusir setan. Halo, perhatikan ayat ini. Remah-remah roti yang jatuh dari meja Tuhannya bisa mengusir setan, apalagi roti yang utuh itu. Bukankah roti yang utuh itu Tuhan Yesus persiapkan buat saudara? Amin. Amin. Roti yang utuh itu Tuhan berikan kepada anak-anak kerajaannya, saudara dan saya. Sementara remah-remah itu cuma jatuh dari meja Tuhan yang sanggup mengusir setan. Haleluya. Lihat lagi kira-kira roti itu ada dalam dirimu ada? Kira-kira roti itu ada di dalam dirimu? Yakin ya? Itu artinya kalau remah-remah itu bisa mengusir setan, apalagi roti yang utuh yang Bapak siapkan kepada saudara, itu lebih jauh saudara lebih dasar. Makanya anak-anak Tuhan itu harusnya bisa usir setan. Haleluya. Itu setan gak diusir, cuma hanya terima remah-remah bagian daripada firman Allah sanggup mengusir setan. Apalagi kalau roti yang utuh itu saudara terima. Wow, dasar sekali. Makanya kalau saudara jemaat di sini punya roti-roti yang utuh semuanya, saya percaya daya ini akan goncang saudara. Kepala doang yang amin. Kayaknya gak kepikir goncang daya ini saudara. Gak yakin dengan anak-anak raja Allah. Gak yakin. Di dalam saudara itu ada otoritas kan? Ya. Coba saudara lihat. Naik lagi, ke atas, naik lagi. 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Saya baru tahu kenapa perempuan Siro Fenisia ini Tuhan kasih label anjing. Di Bali itu banyak anjing saudara. Di Tapanuli juga banyak anjing. Saudara tahu kenapa orang Bali itu justru lebih memelihara anjing daripada lebih sayang anjing daripada babi? Babi potong semua di sana di Bali. Karena kalau mereka lagi pasang sesembahan yang bisa kasih kode kalau ada sesuatu yang datang, ini anjing. Paham? Anjing itu sangat sensitif dengan yang namanya roh jahat. Makanya di kampung saya dulu, itu kurang lebih sekitar 40 tahun yang lalu, saya pulang ke kampung saudaraku, itu sedikit agak mengerikan dan seram. Ternyata opungku pun dulu takut juga. Ketika sudah jam 2 malam, itu anjing, biasanya kalau orang lewat, buk, ya kan? Itu soraknya itu, gunggungannya itu putus-putus. Tapi kalau ada yang mamulus, yang harus, go
umpamanya bukan buk, bukan gitu. Kalau anjing gonggong manusia, gok, itu ekornya ke atas. Tapi kalau dia lewat yang halus itu, ekornya ke bawah. Anjing aja kok ketakutan, saudara. Nggak percaya. Mungkin saudara-saudara nggak perhatikan. This is real. Ini benar. Makanya ketika saya waktu kecil dulu, saya bilang sama bung saya, bung, itu suara anjingnya bikin menyeramkan. Kok aneh? Kalau ada orang lewat dari mata andang mungkin ya malam minggu pulang jam 1 jam 2, dia kan ada orang ngomong ada liso, cari di tapan ini begitu. Anjing paling bung, karena lewat dia kan. Tapi kalau sudah di atas jam 2 malam sudah lewat, semua mata andang itu sudah pulang. Ada yang lewat yang harus. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan.